YB, regarding penerima vaksin di Malaysia dan perkongsian data penerima vaksin ini dengan syarikat pharmaceutical. Kerana seperti yang kita tahu, syarikat pharmaceutical ini mereka juga perlu memantau ya kesan jangka panjang, kesan sampingan mereka. Jadi adakah dengan pendaftaran rakyat Malaysia sebagai penerima vaksin ini, itu sekaligus menyebabkan nama mereka ataupun data mereka dikongsi dengan syarikat pharmaceutical untuk pemantauan kesan jangka panjang ini tadi? Mungkin YB boleh memberikan sedikit pencerahan. Macam dalam kes Pfizer, saya rasa dia ada banyak negara-negara lain yang dah jauh ke depan untuk buat pemantauan. So for instance, for Malaysia, kita tidak adalah secara spesifik nak memberikan data kita. Kalau mereka tanya data-data umum AEFI kita dan sebagainya, kita boleh kongsi. Tapi saya difahamkan sebagai contoh Pfizer, mereka ada perjanjian dengan negara macam Israel to do very detailed study, sebab Israel antara negara yang paling kehadapan dalam program imunisasi mereka. And one of the reasons why Israel got all their Pfizer vaccines early, I was told, one, they paid a lot more, and secondly, they allowed for this data to be shared with Pfizer. So untuk negara-negara macam Malaysia yang mungkin dah towards the middle of the apa queue, mereka tak minta apa-apa secara detail lah. Okey, jadi adakah rakyat yang mendaftar untuk menerima vaksin ini, adakah mereka perlu memberikan keizinan tambahan untuk mereka berkongsi data dengan syarikat pharmaceutical ini? No. We tak ada, tak perlu. Kita tak akan kongsi data peribadi, no. I see. Okey, baiklah. Terima kasih Dr. YB di atas perkongsian. Nampaknya sangat telus dan jelas ya bagaimana data rakyat Malaysia tidak akan dikongsi secara sebarangan ya dengan syarikat pharmaceutical, tetapi kita akan tetap memantau kesan jangka panjang terhadap side effect vaksin ini ya.